Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustaz Mi di dalam segalanya mudah di dalam PDPC bersama Ustaz Mi, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar adik? Sehat bersama keluarga? Okey? Okey? Ah, okey, alhamdulillah. Syukur pada Allah SWT dengan kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kerana Allah Ta'ala telah memberikan kita kesihatan sehingga ke hari ini. Dapat kita bersama family kita, bersama pada hari ini. Dan yang paling best kalian adik, bila kita dapat duduk dalam majlis ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari ini. Jadi jangan putus-putus. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Agar nikmat itu akan bertambah lagi selepas ini. Sebab Allah Ta'ala sendiri janjikan. Dan in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu syukur pada aku, aku akan tambah la azidannakum, aku akan tambah. Jadi bila kita dapat datang hari ini, dapat duduk dalam majlis ilmu kita pada kali ini, mudah-mudahan dengan kita bersyukur pada Allah, kita akan lebih bersemangat untuk menuntut ilmu selepas ini, insyaAllah. Okey adik-adik, setelah adik-adik mendengar, melihat di belakang ni daripada tadi lagi kan, Ustaz Mi dah tunjuk orang kata hin-hin apa tajuk kita nak belajar pada hari ini. Start daripada Ustaz Mi bagi kita tahu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan. Start daripada awal tadi sampai sekarang, rasa-rasa apa tajuk kita pada hari ini? Pandai adik-adik, memang cerdik, memang cerdik. Amin ya rabbal alamin. Agar diteruskan lagi kecerdikan ini, kepandaian ini, kefahaman ini. Ha, insyaAllah. Okey, tajuk kita hari ini sebagaimana yang adik-adik sebut tadi, hindari ajaran sesat. Okey, sebelum kita nak masuk tajuk ni, Ustaz Mi ada beberapa tambahan. Adik nak tahu apa tambahan dia? Apa info tambahan dia? Nak? Okey, bagus. Jom kita tengok. Keluar lagi. Sekali lagi. Keluar dah. Adik-adik nampak kan? Ini adalah senarai panjang mengenai kumpulan yang bertentangan dengan dasar pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Sebab kita ni, di Malaysia kita berpegang dengan ajaran Ahli Sunnah Wal Jamaah dari sudut akidah kita. Jadi semua yang disenaraikan ni telah difatwakan, telah disenaraikan sebagai ajaran sesat di Malaysia. Jadi kita kalau tahu je nama-nama ni, jauh. Jangan bergaul dengan orang ni. Sebab mereka ni semua membawa dakwah sesat kepada kita. Okey. Yang pertama, ajaran Ahmadiyah, Qadiani, Syiah, Taslim, Mat Matahari, Al-Ma'unah, Al-Aqam, Al-Mansur. Ini semua nama-nama ajaran sesat. Zikir lompat. Zikir lompat pun ada. Lalu kita zikir duduk kan, zikir lompat. Ini semua ni semua ajaran sesat. Ayah Pink, Kerajaan Langit sesat. Tarikat Ayah Sin Al-Fatani sesat. Haji Kahar Rasul Melayu sesat. Macam mana Ustaz Mi akan tunjuk gambar tu nanti. Islam Jamaah, Gerakan Negara Islam Indonesia, NII sesat, anti hadis sesat, fahaman liberal dan plural. Nanti kita akan tengok fahaman liberal tu apa, fahaman plural tu apa. Nanti kita akan tengok, ni semua sesat. Tuhan Harun sesat, Milah Abraham dan banyak lagi. Kenapa bahaya adik-adik? Kenapa bahaya? Ni tajuk ni penting sebab kita nak jaga akidah kita supaya kita tak sesat. Sebab apa? Bila kita dah sesat, kita dah taksub dengan ajaran yang salah ini, Allahu Akbar, syaitan tepuk tangan adik-adik. Syaitan tepuk tangan. Sebab kita dah orang kata apa, menyeleweng daripada akidah yang sebenar yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang akan mengakibatkan perkara yang lebih buruk. Nak tahu apa perkara yang lebih buruk tu? Agar kita dapat ambil pengajaran dan supaya kita boleh jauh dengan perkara-perkara sesat ni. Nak tahu? Okey, jom kita tengok. Ada dah. Cantik. Ini dia. Inilah yang akan menyebabkan kita apabila kita taksub, dia akan jadi macam ni. Antara dia. Okey, ada 5 perkara. Antara kekacauan, kekecohan yang pernah ditimbulkan oleh kumpulan sesat adalah seperti berikut. Pertama, kumpulan Tajul Arifin yang mengaku Imam Mahdi. Ni di antara kita nak kenal karakter dia. Mereka ni sifat ajaran sesat tu, ciri ajaran sesat tu, ialah mereka, Tajul Arifin ni, dia mengaku Imam Mahdi telah mencederakan Imam Masjid Rapat Setia Ipoh pada bulan, pada 7 Julai 1979. Zaman tu adik-adik pun tak lahir lagi kan. Yang kedua, 4 orang pengikut ilmu kasyaf mati terbunuh dalam peristiwa di Kerling, Selangor pada 19 Ogos 1979. Ni bila kita dah jadi pengikut taksub, sampai last sekali, last sekali kita pun jadi buat kekacauan last sekali. Inilah yang berlaku. Mati sia-sia je jadi. Allahuakbar. Kita mati mempertahankan Islam, kita mati mempertahankan ajaran sesat yang kita taksub tu. Allahuakbar. Yang ketiga,
Ahmad Nasir Kemboja yang mengaku Imam Mahdi. Sekali lagi, ada orang mengaku Imam Mahdi. Ha, ni ciri ni, ciri ajaran sesat mengaku Imam Mahdi. Menyerang balai polis Batu Pahat, Johor pada 16 Oktober 1980. Ha, ni geng. Orang kata apa? Geng jubah putih dengan parang apa semua serang balai polis. Last sekali terbunuh. Beberapa orang mereka terbunuh. Ya. Yeah. Mati dalam keadaan mempertahankan ajaran sesat. Allahu Akbar. Minta jauh, minta simpang lah adik-adik. Minta perlindungan daripada Allah. Sebab tu tajuk ni penting. Supaya adik-adik faham. Supaya tak jadi macam ni. Mati sia-sia. Mati dalam keadaan Allahu Akbar. Akidah tu rosak. Allahu Akbar. Okay, yang keempat. Kumpulan Al-Ma'unah telah menceroboh sebuah kem askar di Perak pada 2 Julai tahun 2000. Yang kelima. Kumpulan Tuhan Harun ni yang terkini sekali. Tuhan Harun telah menembak mati penolong pengarah penguatkuasa Jabatan Agama Islam Pahang pada 11 November 2013 sampai kita sanggup membunuh orang bila kita taksub dengan ajaran sesat. Sebab tu kita kena kenal ajaran sesat ni, kita kena tahu bagaimana ciri-ciri mereka ini supaya kita boleh jauh daripada mereka ini. Dan kalau kita nampak kawan kita, sahabat-sahabat kita, saudara mara kita yang nampak ciri-ciri mereka itu, cepat-cepat nasihat, cepat-cepat. Jangan bagi dia merebak seperti api yang membakar. Sebab satu kampung, satu tempat tu akan jadi masalah kekacauan sebagaimana yang berlaku ni. Okey adik-adik? Jadi, jom kita belajar dan mudah-mudahan adik-adik dapat hayati tajuk ni dengan baik insya-Allah. Okey. Tajuk kita pada hari ini adik-adik, hindari ajaran sesat, pendidikan Islam tingkatan 4 KSSM, rujuk buku teks muka surat 83 hingga 87. Macam mana biasa dengan Ustaz Mi, adik-adik kena buka buku teks supaya kita jadikan rujukan ini sebagai adab kita untuk belajar. Sebab semuanya Ustaz Mi ambil daripada buku teks. Boleh adik-adik? Faham? Cantik. Okey. Adik-adik boleh tengok di paparan ni juga, tengok. Ada Tuhan Harun, ada Kerajaan Langit, ada Rasul Melayu. Ha, ni semua ajaran sesat yang berlaku di Malaysia. Allahu Akbar. Kerana taksub mereka ini dengan orang-orang macam inilah kekacauan berlaku di Malaysia. Padahal apa yang dipegang itu salah. Nampak tu? Haram solat Jumaat. Seorang ketua sebuah ajaran sesat di Kelang, Selangor memfatwakan. Nampak? Ketua ajaran sesat di Selangor memfatwakan, bagi fatwa solat Jumaat adalah haram. Tok Guru kumpulan Islam jemaah itu juga mendakwa solat wajib bagi umat Islam hanya sekali sehari. Allahu Akbar. Mana besar Nabi Muhammad SAW dengan Tok Guru ni? Nampak? Bila taksub Nabi Muhammad pun tertinggal. Allahu Akbar. Dipaham ni dia ya? Solat waktu apa waktu? 5 waktu. Takkan berubah sampai kiamat. Faham ni dik? Cantik. Okey. Jadi sebelum kita nak belajar, kita angkat tangan dulu adik-adik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan pembelajaran kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan penerang hati kepada kita agar kita dapat menguasai tajuk ni dengan baik, dapat kita ingat, dapat kita amal. Allahu Akbar. Boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah agar engkau memberikan kami kekuatan ingatan dalam kami mempelajari tajuk ini ya Allah. Berikan kebijaksanaan kepada kami ya Allah. Kurniakan kepada kami kefahaman yang benar tentang tajuk ini ya Allah, agar dapat kami amalkan dalam kehidupan kami ya Allah. Makbulkan doa kami ya Allah. Makbulkan doa kami ya Allah. Makbulkan doa kami ya Allah. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Kita dah doa, kita dah ada kekuatan, kita dah minta pada Allah, kita akan tenang insya-Allah. Kita akan dapat menguasai tajuk ni dengan baik insya-Allah. Okey dia ya. Kita tengok objektif pembelajaran dulu. Objektif pembelajaran kita pada hari ini yang pertama. Pertama sekali, menyatakan takrif ajaran sesat. Jadi kita tengok apakah takrif ajaran sesat. Yang kedua, menerangkan. Menerangkan apa? Ciri ajaran sesat. Okey. Yang ketiga, menerangkan kesan melakukan ajaran sesat. Bila kita buat ajaran sesat, apa berlaku kat kita? Yang keempat, menjelaskan cara menjauhi ajaran sesat. Macam mana cara kita nak jauh ajaran sesat ni? Jadi kita akan tengok. Boleh adik-adik? Dekat situ Ustaz Mi ada buat dua. Satu, pengaruh ajaran sesat. Kita tengok sebelum kita nak belajar ni. Kurang pengetahuan ilmu agama dan bersifat taksub. Taksub
percaya Tok Guru daripada Nabi, taksub dengan ajaran Tok Guru mereka sampai orang lain semua salah, dia yang betul, ni taksub, menyebabkan akidah terjebak dengan ajaran sesat. Allahu Akbar. Mudah terjebak dengan ajaran sesat. Ha, tu contoh antara ajaran sesat yang pernah berlaku di Malaysia, tu kumpulan Black Metal. Ha? Jadi so, jangan, hati-hati ya. Hati-hati. Kita dah kenal, kita dah tahu, kita kena hati-hati. Okey. Kira ya, kita tengok yang pertama, takrif ajaran sesat. Ini takrif ajaran sesat. Okey, takrif ajaran sesat, ajaran yang didakwa sebagai ajaran Islam sedangkan hakikatnya bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini takrif ajaran sesat. Ada dua poin. Satu, ajaran yang didakwa sebagai ajaran Islam. Tok Guru tu kata, ni ajaran Islam. Ada syahadah, ada semayang, ada puasa. Cuma berbeza sikit sebab tak sesuai lagi zaman sekarang. Nampak tu? Hakikatnya bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Nampak macam, oh ada semayang, betul? Islam ada semayang. Nampak ada puasa, betul? Ada puasa. Tu contoh kan? Tapi hakikatnya bila kaji dalam-dalam, tiba-tiba dalam ajaran tu semayang ada tapi sekali sehari macam tadi. Sekali sehari je. Ni bercanggah. Quran dan Sunnah bercanggah sebab Nabi kata 5 waktu. Quran kata 5 waktu. Bercanggah. Jadi dua poin. Satu, macam didakwa sebagai ajaran Islam tapi hakikatnya sangat bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Sebab tu kita kena pegang Quran dengan Sunnah, baru kita tahu bercanggah tu kat mana. Nampak tak adik? Cantik, Alhamdulillah. Okey. Jadi hadis penyeru ke neraka. Ini adalah hadis yang menunjukkan bahawa akhir zaman nanti, kita ni dah akhir zaman dah adik-adik. Jadi datanglah orang-orang yang akan mendakwa bahawa mereka ni pendakwah dan mereka mengatakan inilah ajaran yang benar. Jadi jom kita tengok. Dari Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau berkata, semua orang bertanya kepada Rasulullah tentang hal-hal yang baik, tapi aku bertanya kepada beliau tentang hal-hal yang buruk agar jangan sampai menimpa aku. Huzaifah, seorang sahabat Nabi. Zaman tu, semua orang jumpa Nabi, semua cerita baik-baik. Macam mana jalan nak masuk syurga, macam mana nak jauh-jauh daripada neraka, macam mana, semua cerita baik-baik. Tanya Nabi macam mana, semua yang baik-baik. Tapi aku tanya benda buruk, supaya benda buruk tu tak kena pada aku. Apa dia tanya? Kita tengok. Aku bertanya, wahai Rasulullah, dahulu kami berada dalam keadaan jahiliah dan kejahatan, sehinggalah Allah mendatangkan kebaikan kepada kami. Iaitu kebaikan Islam kepada kami. Adakah setelah kebaikan ini akan datang keburukan? Zaifah tanya yang pertama ni. Dulu kami jahil, sekarang dah masuk, dah ada Islam, kami, iyalah, kebaikan datang kepada kami. Lalu dia tanya, adakah setelah datang Islam pada kami, kami dah amal Islam cantik dah, ada tak keburukan lepas ni? Beliau menjawab, kata Nabi Muhammad SAW, ya, akan berlaku keburukan. Aku bertanya, dan apakah setelah keburukan itu akan datang kebaikan? Okey, kalau dah datang keburukan, ada tak datang kebaikan pula? Beliau menjawab, ya, tetapi terdapat di dalamnya kesamaran. Ya, ada dari lepas buruk akan datang kebaikan, tapi dalam kebaikan itu ada kesamaran. Aku bertanya, apakah kesamaran itu? Kesamaran. Dakhan, disebut dalam hadis tu dakhan. Dakhan ni asap. Asap ni samar. Samar. Kesamaran. Aku bertanya, apakah kesamaran itu? Beliau menjawab, tengok hadis dia. Qaumun yahduna bighairi hadi ta'rifu minhum wa tunkiru. Suatu kaum. Okey. Selepas buruk ada baik, tapi dalam baik tu ada kesamaran. Kesamaran apa tu? Tengok. Satu kaum yang membuat ajaran bukan dari ajaranku dan menunjukkan manusia kepada selain daripada petunjukku. Okey, qaumun yahduna bighairi hadi. Maksudnya ada satu kaum, ada satu kelompok, ada satu orang yang mereka ini pendakwah, penyeru. Mereka bawa satu ajaran yang bukan daripada ajaranku, menunjukkan manusia kepada petunjuk yang salah, yang bertentangan, bertentangan selain daripada petunjukku. Sesatlah ni. Engkau akan mengenal mereka. Kamu akan kenal mereka. Sebab apa kenal? Sebab kita tahu dah yang mana sesat. Sebab kita faham ajaran sesat tu apa. Yang tadilah, takrif tadi kan.
ajaran sesat ini didakwa bahawa ini adalah ajaran daripada ya ajaran Islam, padahal dia bercanggah daripada Al-Quran dan Sunnah. Kamu kenal mereka tu dan engkau akan mengingkari. Bila kita dah kenal, kita akan mengingkari, kita akan tolak, kita akan hindar. Kita kenal. Aku bertanya lagi, apakah setelah kebaikan ini akan datang kejahatan lagi? Lepas bersamar, benda samar ni datang, ni baik sebab apa? Kita tahu dan kita kenal. Okey, bagus, kita kenal. Jadi bid'ah dolalah yang dikatakan bid'ah, benda-benda baru yang sesat ni kita kenal. Jadi kita pun ingkar, kita pun mengingkarinya. Aku bertanya lagi, setelah datang kebaikan ni, adakah kejahatan lagi? Beliau menjawab, ya, na'am. Tengok hadis ni. Du'a tu ala abwa bi jahannam man ajabahum ilaiha fazu man ajabahum ilaiha qazafuhu fiha. Beliau menjawab, ya, akan muncul para penyeru da'i-da'i yang menyeru ke pintu neraka jahannam. Ni buruk. Tadi datang orang bagi tahu petunjuk bukan petunjuk Nabi, tapi kita boleh kenal lagi. Ni memang bukan petunjuk Nabi, lalu kita hindari. Okey lagi tu, baik lagi. Tapi lepas datang yang ni, dia akan datang lagi buruk. Yang buruk, apa buruk? Penyeru yang datang menyeru orang ke pintu neraka jahanam, yang maknanya sesat. Sesat. Dakwa kata ajaran Islam, tapi bercanggah daripada Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Contoh tadi, semayang sekali sehari ya? Solat Jumaat tu apa tadi? Haram solat Jumaat. Allahu Akbar. Jauh sungguh daripada Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Barang siapa menerima suruhan mereka, ni penting kita kenal. Sebab apa? Sebab siapa yang menerima suruhan mereka, maka mereka akan dihumban terjerumus ke dalam neraka jahanam. Kita pegang je ajaran mereka, masuk dalam neraka jahanam. Macam tadi. Masuk ajaran sesat, taksub dengan tok guru, last sekali pergi serang balai polis, dibunuh oleh polis. Nak kata apa tu? Dalam keadaan akidah kita salah, kita dibunuh. Allahu Akbar. Wallahu'alam. Ni dalil. Maknanya sungguh-sungguhlah kita berpegang dengan Quran dengan sunnah. Apapun kena rujuk Quran dengan sunnah daripada ulama-ulama yang berpegang dengan Quran dan sunnah, ahli sunnah wal jamaah. Faham tak, Dik? Okey, sekarang kita tengok spektrum ilmu dia ya. Kita tengok spektrum ilmu. Ini hadis wala taqumu sa'atu hatta yub'asa dajjaluna kadzabuna qariban min salasina kulluhum yaz'umu annahu rasulullah. Allahu akbar. Maksud dia, tidak akan terjadi kiamat sehinggalah dibangkitkan dajjal-dajjal yang menipu, yang mana jumlah mereka lebih kurang 30 orang. Setiap daripada mereka mendakwa bahawa dialah utusan Allah. Ada tak lagi sekarang ni? Allahu Akbar. Haji Kahar, Rasul Melayu. Itu antara ajaran yang salah yang dia sendiri mengaku dia Rasul. Dia kata apa? Kalau Nabi Muhammad tu, dia Nabi Muhammad, dia Rasul untuk negeri Arab. Saya ni Rasul Melayu untuk tanah Melayu. Allah, sesat terus. Inilah di antara Dajjalun. Maksud Dajjalun bukan Dajjal yang dipanggil Al-Masih itu. Itu satu je. Tapi 30 orang ni, dia akan dibangkitkan. Datang kepada kita yang menyembunyikan agama, dan mereka mengaku bahawa mereka adalah utusan Allah, mengaku bahawa mereka adalah Rasul. Ini semua adalah ajaran sesat yang mereka bawa. Faham tak, Dik? Cantik. Alhamdulillah. Okey, kita tengok spektrum ilmu yang kedua. Ini hadis, hadis riwayat Imam Malik. Taraktu fikum amrayn. Ini hadis ni orang panggil apa? Sangat terkenal. Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnata nabiyhi. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kata Nabi, dan kamu tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang dengannya, iaitu kitab Allah, Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun yang datang kepada kita dari segi agama kita, kod mana pun kita kena rujuk Al-Quran dan hadis.
carilah guru yang bila dia bercakap, dia ada sandaran Quran, dia ada sandaran hadis, barulah benar. Ini maksud dia. Jadi ditinggalkan oleh Nabi Quran dan sunnah Nabi, tak tinggal harta, Nabi tak tinggal apa pun kecuali Nabi tinggal kita Quran dan sunnah. Inilah yang penting, yang akan menjadi sebab kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, lebih mahal daripada segala apa yang ada dalam muka bumi ini. Faham dedek? Cantik. Okey. Sekarang kita tengok ciri-ciri ajaran sesat. Ni penting sebab kita akan berhadapan dengan orang-orang yang memiliki ciri macam ni sebagai ujian yang datang kepada kita. Kalau kita kenal, kita akan mungkiri mereka. Kita akan tolak mereka. Kita akan hindari mereka. So, kita kena kenal. Okay, yang pertama, dia ada empat aspek. Ciri ajaran sesat ni ada empat aspek. Aspek pertama, aspek Al-Quran. Yang pertama, ciri sesatnya dia daripada aspek Al-Quran dan hadis ialah yang pertama ni. Okay? Memahami dan mentafsirkan Quran dengan logik akal semata-mata tanpa mengikut disiplin ilmu yang betul. Ikut suka hati dia je. Nak tafsirkan Quran. Yadullah fauqa aidihim. Sesungguhnya dalam Quran kan, yadullah, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Lalu dia tafsir ikut kepala otak mereka je. Dia kata apa? Yadullah tu tangan. Jadi Allah Ta'ala ni ada tangan. Allah laisa kamislihi syai'. Allah Ta'ala ni dia tak sama macam makhluk-makhluk. Dia takkan sama dengan siapa pun. Bila dia tafsir otak dia, logik dia, jadi terus kata Allah Ta'ala dia ada tangan. Betul. Dalam Quran sebut yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Kita ada tangan, Allah pun ada tangan. Oh, tu ajaran sesat. Maksud yang ditafsirkan itu, yadullah itu bermaksud kuasa. Kuasa Allah. Nampak tak contoh dia? Yang tu. Kena faham tu adik-adik. Itu salah satu contoh. Yang kedua, meyakini bahawa terdapat Al-Quran lain yang tersembunyi. Mereka yakin bahawa Quran yang sampai pada kita ni, bukan semua Quran, surah-surah tu sampai pada kita. Ada surah-surah yang tersembunyi, yang tak sampai pada kita. Mereka yakin. Mereka yakin. Itu salah. Yang ketiga, hanya berpegang dengan Al-Quran dan menolak hadis sebagai sumber hukum. Ini golongan anti-hadis, antara golongan ajaran sesat. Mereka tak pegang. Dia kata, kita tak boleh pegang Nabi. Apa yang Nabi cakap tu salah. Nabi hanya menyampaikan. Itu saja. Menyampaikan. Itu saja. Dia tak boleh jadikan, dia tak boleh kita gunakan kata-kata Nabi tu sebagai hukum. Mau tak boleh. Itu salah. Sebab sumber hukum bagi kita Quran dan juga hadis Nabi. Pegang kita Quran dengan hadis. Tapi kalau dia pegang Quran je, tolak hadis, anti hadis, ajaran sesat. Itu yang pertama. Yang kedua, aspek akidah. Mengaku menjadi Nabi dan Rasul. Tadi Haji Kahar Rasul Melayu. Lagi teruk. Okey. Tak ada. Negeri Arab Nabi Muhammad, tapi tanah Melayu aku. Aku Rasul. Salah akidah tu. Itu pun ada juga orang yang terpengaruh. So, yang kedua, mendakwa diri atau gurunya sebagai Imam Mahdi. Ada yang mengaku bahawa guru mereka Imam Mahdi. Jelas-jelas salah hukumnya. Orang kata apa? Sesat. Mereka ni sesat. Itu kita nak kenal ciri-ciri dia. Yang ketiga, mendakwa gurunya dapat menebus dosa besar. Allahu Akbar. Guru dapat tebus dosa besar. Pernah berlaku dalam akhbar, mereka mengatakan bahawa antara guru-guru mereka, guru mereka boleh tebus dosa asalkan bagi 400. Harga tebus dosa tu 400. Guru mereka tebus. Yang ni memang betul salah. Mudah-mudah aja nak tebus dosa dengan duit. Allah Ta'ala tu, abad tu kena kembali pada Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala Maha Pengasih, Maha Pengampun. Hanya dengan solat taubat, menangis, mengaku segala salah dosa kita, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita. Tak ada jalan lain melainkan taubat, menangis, insaf betul-betul, azam tak nak buat dah dosa itu, Allah Ta'ala pasti akan ampunkan dosa kita. Tak ada dalam ajaran Islam kena tebus. Guru boleh tebus. Kena bagi duit dekat guru, lepas itu guru tebus. Tak ada. Ajaran sesat. Ingat tu adik-adik ya. Yang keempat, memuja makhluk untuk mendapat suatu kelebihan. Pujalah guru mereka sampailah dapat kelebihan tertentu. Ini semua syaitan. Kalau jadi sesuatu kelebihan pun, itu pun sihir. Kebanyakan golongan ajaran sesat ni, mereka mengamalkan sihir. Itu bahaya.
Tak tu ramai yang terpengaruh. Okey, yang kelima, mempercayai semua agama adalah benar dan menuju ke syurga. Ini pun salah. Mereka menganggap bahawa semua agama bawa ke syurga. Semua Hindu syurga, Buddha syurga, semua agama dalam dunia ni semua syurga. Ha, semua nak bawa ke syurga. Cuma berbezanya mereka itu, ni ajaran sesat ni. Ha, jangan ikut pula ajaran sesat. Ha, tengok point dia. Cuma kaifiat je berbeza. Islam ada cara dia. Ha, nak pergi ke syurga dia ada cara dia. Ada dia punya panduan dia. Buddha ada dia punya panduan dia. Hindu ada dia punya panduan dia. Semua agama ni sama. Cuma kaifiat nak sampai ke syurga tu berbeza. Yang tu ajaran sesat. Sebab agama yang paling benar, yang paling betul dalam dunia ni hanyalah agama Islam. Faham adik? Ustaz Mi cakap macam ni supaya adik-adik dapat tangkap betul-betul ni. Yang keenam, menolak alam ghaib seperti roh, malaikat dan jin. Semua ni ada dalam dunia ni. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut tentang roh, tentang malaikat, tentang jin. Ada surah jin pun. Tiba-tiba tolak. Roh ni mengarut, malaikat ni mengarut, jin ni mengarut, ni semua ajaran sesat. Faham adik? Cantik. Yang ketiga, aspek ibadat. Aspek ibadat yang pertama, menolak kewajipan ibadah fardu. Macam tadi ya, solat Jumaat haram. Solat fardu tak payah, kita cukup dengan zikir je solat. Buat apa penat-penat nak rukuk, nak sujud? Allah. Sedangkan kalau kita balik kepada sunnah Nabi ataupun hadis Nabi Muhammad SAW, solu kama ra'aitumuni usolli, kamu solatlah sebagaimana aku solat. Sebab tu kita nampak macam tu, betul ke ni? Kembali pada hadis Nabi. Nabi kata apa? Semayang macam mana aku semayang? Ada rukuk, ada sujud, ada i'tidal, ada takbir. Nampak tak dek? Cantik. Yang kedua, beribadah dengan hanya berzikir bagi menggantikan solat. Ini confirm. Confirm sesat. Sebab solat dia ada cara dia. Solu kama ra'aitumuni usolli. Tak ada cara lain melainkan ni macam mana yang Nabi tunjukkan. Okey, yang ketiga, menunaikan ibadat haji di tempat yang dianggap suci selain Mekah. Ada pula tempat lain yang suci. Mekah ada, tapi nak bagi mudah ada tempat lain. Jangan risau, pergi sana jauh sangat, kos tinggi, susah nak pergi sana. Jadi kita ada satu tempat tak jauh dekat negara kita juga. Tiba-tiba dia boleh cakap macam tu. Oh, yang ni sesat. Faham tak dek? Yang keempat, menghalalkan penzinaan atas nama nikah. Yang ni lagi buruk. Lagi buruk, lagi dahsyat. Sebab apa? Sebab dia gunakan nama nikah untuk menghalalkan perzinaan. Contoh, ada tak ajaran sesat yang mengamalkan nikah muta'ah? Ada. Orang panggil nikah kontrak. Padahal tak ada dalam Islam. Nikah dalam Islam, apa yang nikah yang Islam ajar? Itulah yang nikah tu, yang kita belajar, yang mak ayah kita nikah. Itu saja. Tak ada nikah kontrak. Kalau dah kahwin, kahwin selama-lamanya sampai mati. Kecuali kalau dah diceraikan, selesai. Dia tak ada, aku bernikah dengan kamu 3 bulan, kita kontrak. Tu nikah muta'ah. Dia menghalalkan penzinaan. Sebab itu tak ada dalam Islam. Nikah batin. Nikah batin. Nikah batin ni dahsyat. Tok guru boleh cakap nikah batin. Dia telah menghalalkan penzinaan. Tu nikah batin tu bahaya. Bila taksub dengan Tok Guru, Tok Guru sendiri dapat ilham, ya kamu kahwin, nikah batin, tak boleh. Tu yang jadi berzina dan sebagainya. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, aspek akhlak. Aspek akhlak ni adik-adik, mengejek, merendah-rendahkan dan mempersenakan sahabat Nabi Muhammad SAW. Ini sikit ni. Ada lagi, nanti Ustaz Mi akan tunjuk tambahan info tentang ciri ajaran sesat. Ni okey lagi, mengejek, merendahkan, mempersendakan sahabat Nabi. Nanti kita tengok apa yang lebih buruk dari segi akhlak ni. Yang kedua, bersikap taksub dengan ajaran guru. Dia taksub dengan guru dia je. Sampai tak mau dengar dah Quran cakap apa, sampai tak mau dengar dah hadis Nabi cakap apa. Yang aku percaya Tok Guru aku. Kalau Tok Guru kata bunuh, bunuh. Kalau Tok Guru aku kata cederakan orang, pukul orang, pukul. Ini semua ajaran sesat. Sehingga menganggap hanya kumpulan yang benar.
Itu dipanggil taksub. Yang keempat, memperkecilkan amalan masyarakat berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Dia perkecilkan pula amalan masyarakat berdasarkan sunnah. Ni. Kayu sugi tu Nabi buat dulu. Tiba-tiba dia kata, orang mana ada pakai kayu sugi sekarang ni? Orang pakai berus gigi lah. Dia perkecilkan sunnah Nabi. Sedangkan Nabi pakai yang tu. Dan itu yang paling baik. Tak ada yang lebih baik melainkan apa yang Nabi tunjukkan. Tak salah pakai berus gigi, tapi jangan perkecilkan yang Nabi buat. Nampak dia ni? Okey, sebaliknya berbangga dengan amalan bertentangan dengan syariah Islam. Allahu Akbar. Okey, dia ya? Ini ciri ajaran sesat. Jadi bila kita dah tahu ni, jadi kita dah kenal. Jadi kalau kita jumpa orang-orang macam ni, kita kena hindari, kita kena tegur. Faham dedek? Cantik. Buat setakat mana yang kita mampu. Kalau perlu lapor pada polis, lapor pada polis agar diambil tindakan. Faham dedek? Cantik. Okey, kita teruskan lagi. Ini adalah info tambahan yang Ustaz Mi dapat daripada Jabatan Agama Islam Selangor. Ini info tambahan. Ciri ajaran sesat yang adik-adik perlu tahu. Yang lebih teruk, tadi dia kata meremeh-remehkan, mempelekeh-lekehkan kan. Yang ni lagi teruk. Apa dia? Mengkafirkan Sayyidatina Khadijah dan sahabat-sahabat Rasulullah seperti Abu Bakar, Umar dan Osman. Ni semua dijamin masuk syurga. Tiba-tiba kita kafirkan mereka. Ini jelas-jelas sesat. Yang kedua, mempercayai bahawa Allah mempunyai sifat anggota seperti manusia. Yang tadi, yadullah fawqa aydihim, belah kali tafsirkan bahawa yadun itu tangan Allah, maka dia terus cakap Allah Ta'ala tu ada anggota. Ini sesat. Yang ketiga, mempercayai ajaran Islam telah tamat tempoh setelah serangan tentera Mongol ke atas Baghdad, Iraq pada 656 Hijrah. Ada ajaran sesat yang mendakwa begini, Islam sekarang dah tak relevan lagi. Kita kena guna Islam yang baru, dengan model yang baru, dengan cara yang baru, mengikut suasana hari ini. Tak relevan lagi cara dulu. Ini sesat. Al-Quran perlu ditafsir. Yang keempat, Al-Quran perlu ditafsirkan semula supaya sesuai dengan tuntutan semasa. Dia kata Quran kalau kita tafsir cara lama, tak sesuai lagi buat masa sekarang. Kita kena tafsirkan semula agar sesuai dengan kehendak semasa. Ajaran sesat. Faham adik? Cantik. Ini penting adik-adik. Hadam betul-betul supaya kita tidak terpengaruh dengan ajaran sesat ini. Okey adik-adik, kita teruskan lagi insya-Allah. Ini dia. Kesan melakukan ajaran sesat. Okey. Dia terbahagi kepada 4. Yang pertama, kesan kita melakukan ajaran sesat. Yang pertama, dari sudut agama. Yang kedua, ekonomi. Yang ketiga, politik. Yang keempat, kemasyarakatan. Kita tengok yang pertama. Agama melemahkan iman dan merosakkan akidah. Ni jelas. Okey, Ustaz Mi tak nak ulas, adik-adik boleh faham sebagaimana yang Ustaz Mi cerita sebelum ni. Yang kedua, menjatuhkan imej umat Islam. Bila dah mengarut-ngarut ajaran kita ni, jatuh imej kita. Kita dah cantik dah panduan. Tiba-tiba kita gunakan cara yang salah, lah kali kita diremeh-remehkan orang. Jatuh imej kita. Yang kedua, ekonomi. Bila orang-orang yang mengamalkan ajaran sesat ni melahirkan individu yang fasik dan malas. Bayangkan, mayang patut 5 waktu, lah kali 1 waktu saja. Tak payah semayang pun ada. Allah, jadi fasik dan malas. Yang kedua, membelanjakan wang pada perkara yang tidak berfaedah. Ialah habis duit kepada tuan guru. Macam tadilah, tebus dosa bayar RM400 kepada tuan guru. Allahu Akbar, ajaran sesat. Inilah kesan dia. Yang ketiga, politik. Menggugat kestabilan politik akibat tindakan keganasan. Sebagaimana yang Ustaz Mi tunjukkan tadi. Apa berlaku? Serangan di balai polis. Allahu Akbar. Serangan di masjid. Kan? Cederakan imam. Ini semua menggugat kestabilan politik. Yang kedua, mewujudkan suasana politik yang tidak harmoni akibat taksub kepada pemimpin kumpulan. Politik jadi tergugat. Sebab apa? Mereka sanggup bunuh orang. Bayangkan pada tahun 2013 yang Ustaz Mi tunjuk tadi, Jabatan Agama Islam, penolong pengarah dia, dibunuh. Jabatan Agama Islam Pahang tadi kan. Ini Allahu Akbar. Mereka sanggup bunuh orang padahal yang dipegang tu salah. So hati-hati dia. Yang keempat, kemasyarakatan.
membentuk individu masyarakat yang bersikap agresif dan kasar. Orang lain semua salah, yang salah kita cantas. Yang ni bahaya, dia sampai sanggup bunuh orang ni. Sebab tu bahaya. Yang kedua, memutuskan hubungan silaturahim dan persaudaraan Islam. Dan bila mereka dah taksub pada guru mereka dan menganggap semua orang salah, mereka akan putus hubungan dengan semua orang yang salah. Orang kata apa? Bertentangan fikrah dengan mereka. Ini semua akan merosakkan masyarakat kita. Ini kesan dia. Okey, ini kesan melakukan ajaran sesat. Okey, sekarang kita tengok cara menjauhi ajaran sesat. Okey, kita tengok betul-betul dia cara menjauhi ajaran sesat ni supaya kita terpelihara. Ada semua ada berapa? Ada 6. Jadi yang pertama dia tengok, perhati betul-betul. Yang pertama ilmu. Ilmu mempelajari, yang ustaz ni merahkan tu adik-adik kena perhati betul-betul. Mempelajari, kena belajar adik-adik akidah yang sebenar berdasarkan manhaj ahli as-sunnah wal jamaah. Yang pertama. Yang kedua, sahabat. Hindarilah diri daripada bergaul dengan orang yang dicurigai ilmu dan amalannya. Cara kita nak tahu dia ni ajaran sesat, kita check balik ciri-ciri ajaran sesat tu. Ada tak guru mereka mengaku Imam Mahdi? Ada tak sembahyang 5 waktu jadi 1 waktu? Ada ke nak gantikan solat tu jadi zikir saja? Semua yang dicurigai, kena check balik. Patah balik Quran dan Sunnah, dan kita carilah tempat rujukan kita dengan guru-guru yang bertauliah di negeri kita. Faham, Dedek? Itu penting. Yang ketiga, amal. Memastikan amalan yang dilakukan benar-benar mengikut panduan Al-Quran dan As-Sunnah. Pastikan. Sebab tu kena patah balik. Pastikan Quran dengan As-Sunnah. Pegang sungguh-sungguh. Taraktu fikum amrain, yang tadi tu. Nabi dia tinggal kita 2 perkara. Pegang sungguh-sungguh. Apa pun kena kembali pada Quran dan Sunnah. Amal dengan Quran dengan Sunnah. Lain tolak. Faham, Dedek? Okey, yang keempat, kaji. Kaji iaitu mencari maklumat daripada sumber yang sahih supaya tidak terpengaruh dengan ajaran sesat. Maknanya apa saja yang sampai pada kita tambah sekarang kan. Sekarang ni kan ada media sosial kan. Allahu akbar, macam-macam masuk ni. Macam-macam masuk. Dalam WhatsApp masuk, dalam Telegram masuk, dalam Facebook masuk. Semua sampai pada kita yang kita tak tahu betul ke tidak ni. So, kaji dulu. Jangan kita terus share dengan orang. Jangan kita terus forward dengan orang benda yang kita tak pasti betul atau tidak. Sebab apa? Sebab tu akan mengundang kepada terpengaruhnya kita dengan ajaran sesat. So, pastikan sumber tu sahih. Rujuk balik kepada orang-orang yang pandai dalam hal ini, iaitu guru-guru yang bertauliah di tempat kita. Doa. Nombor 5. Doa. Berdoa memohon petunjuk agar sentiasa berada di jalan Allah. Ini penting. Selalu doa supaya Allah Ta'ala dinu. Nanti kita akan belajar satu doa yang Allah Ta'ala akan jaga kita dengan iman kita. Yang keenam, taubat. Bertaubat kepada Allah atas ketelanjuran mengikuti dan beramal dengan ajaran sesat. Kalau kita dah sedar, cepat-cepat kita bertaubat agar kita kembali kepada jalan yang benar. Okey, dah dia? Inilah 6 perkara yang perlu kita tahu cara untuk kita menjauhi ajaran sesat. Okey, spektrum ilmu. Ada spektrum ilmu yang ini dia nak bagi tahu pada kita yang tadi kan, antara ajaran sesat ialah kumpulan liberalisme dan pluralisme. Liberalisme ni apa dia? Aliran pemikiran yang menyeru kepada kebebasan dan keterbukaan dalam mentafsir agama. Kita boleh tafsir agama mengikut hawa nafsu kita. Yang ini liberalisme. Daripada kena tutup aurat, tak apa, buka aurat. Jangan. Jadi ini kita kena hati-hati. Okey dia? Jangan tafsir mengikut hawa nafsu kita. Ini liberalisme. Yang kedua, pluralisme. Aliran yang menganggap sebuah agama sama dan membawa kebaikan. Kadang-kadang sampai satu family tu mak dia Hindu. Mak dia Hindu, ayah dia Islam. Anak-anak pula Kristian. Campur. Pluralisme. Kenapa? Sebab mereka menganggap semua agama ni sama je. Semua nak bawa ke syurga. Cuma kaifiat dia berbeza ataupun cara berbeza. Agama Hindu dia ada cara dia. Agama Buddha ada cara dia. Agama Kristian ada cara dia. Agama Islam ada cara dia sendiri. Jadi tak ada masalah. Semuanya sama je. Sama je. Buat je. Sebab semuanya sama. Semua je. Tuhan dia Allah. Semua nak masuk ke syurga. Ini ajaran sesat dipanggil pluralisme. Faham, Dedek? Cantik. Last sekali, amalan. Inilah amalan yang Ustaz Mi bagi tahu tadi. Doa memohon ketetapan iman.
Okey, ini doa yang perlu adik-adik amal setiap hari. Kalau boleh sebelum selepas sembahyang, adik-adik doalah agar kita dapat mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Doa dia, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ini doa dia. Ada dah Ustaz Mil Tokkan Bumi pun ada, adik-adik boleh tengok banyak-banyak kali supaya adik-adik boleh dapat doa ni. Doa ni dalam Quran, Allah Ta'ala yang beri pada kita supaya dia jaga kita, iman kita, sampai mati kita dapat mengucapkan kalimah La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maksud dia daripada doa ni, wahai Tuhan kami, janganlah engkau pesongkan hati kami sesudah engkau berikan petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmatmu dari sisimu. Sesungguhnya engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya. Allahu Akbar. Doa ni cantik, doa ni patut kita amalkan dalam kehidupan kita. Boleh adik-adik janji dengan Ustaz Mi? Ya, amalkan doa ni, hafal doa ni, ya, surah Ali Imran ayat 8. Ya, ya. Hafal doa ni, kita amal setiap hari, mudah-mudahan kita semua terhindar daripada ajaran sesat, pegang dengan iman kita sampai kita mati. Amin ya rabbal alamin. Okey adik-adik, sekadar itu dulu perjumpaan kita pada kali ini, cerita tentang ajaran sesat. Okey, jangan lupa jawab 25 soalan kuis di deskripsi di bawah ni. Adik-adik hanya tekan link saja dan jawab semua soalan ni agar dapat memperkukuhkan lagi ilmu adik-adik, penguasaan adik-adik di dalam pembelajaran kita pada kali ini. Dan jangan lupa subscribe channel Ustaz Mi sebagai sokongan kepada Ustaz Mi, dan kita dapat berjumpa lagi pada masa-masa yang akan datang. Tolong share dengan kawan-kawan agar pahalanya tidak mengalir hanya untuk pada Ustaz Mi, mengalir juga kepada adik-adik, bekal kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tahniah semua dapat berjumpa dengan Ustaz Mi, dapat bersama dengan Ustaz Mi sampai sekarang, alhamdulillah. Wallahu alam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. We'll be right back.